Pohon kelapa atau Coccus nucifera atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter, buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Di dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan yang serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Namun, sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang kelapa, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernana, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang, sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan bahan bangunan. Always I'll be high, 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 high,
Manihot esculenta merupakan tanaman yang berkembang biak dengan cara stek yang berasal dari benua Amerika, tepatnya dari negara Brasil. Tumbuhan singkong berdasarkan deskripsi varietas singkong, maka penggolongan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu singkong manis dan singkong pahit. Singkong manis adalah tanaman jenis singkong yang dapat dikonsumsi secara langsung, sedangkan singkong pahit adalah jenis singkong yang diolah terlebih dahulu sebelum dapat dimakan. Tanaman singkong disebut juga ubi kayu atau ketela pohon. Tanaman singkong memiliki bagian yang terdiri dari akar, batang, daun, dan buah. Akar pada tanaman singkong merupakan akar tunggang. Dalam akar inilah tanaman singkong menyimpan cadangan makanan dan juga yang akan membesar membentuk umbinya singkong. Batang singkong berbentuk bulat, panjang, berbuku-buku, dan tumbuh memanjang. Daun pada tanaman singkong berbentuk menjadi menyerupai lima jari dan juga lonjong yang memiliki garis pada setiap daun dengan tepi yang rata. Sedangkan pada ujung dari daun singkong tersebut terlihat seperti sangat tajam. Daun singkong memiliki warna hijau tua dan ada juga yang berwarna agak kekuningan. Di Indonesia, singkong menjadi salah satu tanaman yang banyak ditanam di hampir seluruh wilayah dan menjadi sumber karbohidrat utama setelah beras dan jagung. Tanaman singkong memiliki kandungan gizi berupa karbohidrat yang telah kita kenal sejak dulu. Oleh karena itu, singkong menjadi makanan pokok selain nasi. Selain sebagai makanan pokok, banyak produk olahan singkong yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat kita, antara lain adalah tape singkong, kerupuk singkong, bibik singkong, dan lain-lain. Singkong juga dapat diolah menjadi tepung. Tepung singkong dapat digunakan untuk mengganti tepung gandum yang baik untuk mengidap alergi. Daun tanaman singkong juga biasa digunakan sebagai sayuran. Sedangkan daun singkong yang direbus lalu disaring dan diminum airnya dapat mengatasi diare. Kesimpulannya, singkong adalah tumbuhan yang cara berkembang biaknya dengan cara stek batang. Singkong memiliki bagian yang terdiri atas akar, batang, daun, dan buah. Masing-masing bagian memiliki manfaat. Singkong juga menjadi makanan pokok setelah nasi dan jagung karena kaya akan karbohidrat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Arif Rahmansyah. Dari kelompok saya akan mempresentasikan tugas kelompok video teks LHO yang beranggotakan Arif Pambudi, Arif Julianto, Fatahila Miftahur Rahman, Nur Rahman, Kapul Pamuji, Dito Cahyono, dan saya sendiri. Pendahuluan. Tanaman kapulaga adalah sejenis buah yang sering digunakan sebagai rempah atau bumbu untuk masakan tertentu dan juga untuk campuran jamu. Jenis tanaman ini cukup banyak digunakan oleh masyarakat karena fungsi dari tanaman ini sebagai obat-obatan seperti bahan aromatik, karminatif, atau mengurangi gas dalam perut atau mengurangi perut kambung, mengobati batuk, mulut, berbau, dan sebagainya. Berdasarkan angka tahun 2013, luas areal tanaman kapulaga di Patamukan, Kabupaten Padang, Pariman, Sumatera Barat mencapai 98 ha dengan jumlah produksi mencapai 33,5 ton. Harga kapulaga lokal kering biasanya Rp20.000 per pemanfaatan kapulaga lokal sebagai yan untuk industri farmasi dan sebagian lagi digunakan untuk bumbu. Setelah panen, biasanya kapulaga dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari langsung untuk mengurangi kadar air mencapai 16%. Biasanya dilakukan dengan secara tradisional. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah margisa atau buah dengan nama latin Passiflora edulis merupakan tumbuhan yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu di daerah tropis dan subtropis, di mana saat ini sudah menyebar hingga ke Indonesia. Buah margisa sendiri memiliki banyak nama di berbagai daerah, seperti di Portugis yaitu Maracuja, di Inggris disebut Passion Fruit, atau di Amerika Selatan dan Afrika Selatan yaitu Granadilla. Tanaman ini berupa semak atau pohon. Sebagian besar margisa yang dibudidayakan adalah jenis merambat. Hidupnya dapat menjalar hingga panjang kurang lebih mencapai 10 meter. Margisa memiliki batang yang kecil, langsing, dan panjang sekali. Bentuk persegi, semu, lunak, halus, warna hijau kecoklatan. Batangnya merambat dengan bantuan sulun berbentuk lilin atau spiral. Daun margisa merupakan daun tunggal, bentuknya lonjong, menyebar panjang daun kira-kira 7-20 cm dengan lebar kira-kira 5-15 cm. Tapi daun margisa rata-rata ujungnya runcing, pangkal membulat, pertulangan menyirip, permukaan licin, tangkainya berbentuk persegi dengan panjang 2-6 cm dan berwarna hijau. Buah margisa berbentuk lonjong dengan panjang kurang lebih 20 cm, diameter kurang lebih 15 cm, berat 3-5 kg. Warna hijau keputih-putihan, buah yang sudah masak atau ranum berwarna kekuningan dan beraroma khas harum. Buah margisa buahnya ada yang bisa langsung dimakan, ada juga yang harus diolah dulu menjadi sirup atau sari buah. Bijinya berbentuk bulat, berwarna hitam, yang di sekelilingnya terdapat lendir berwarna kuning. Akar buah margisa berwarna putih kotor. Tumbuhan margisa memiliki banyak manfaat. Daun margisa atau Passiflora edulis berkhasiat untuk peluruh air, seni kencing nanah, sedangkan buahnya selain untuk sari buah segar atau dicampur dengan sirup juga dimanfaatkan untuk obat perenang, juga berkhasiat menghilangkan rasa nyeri dan memperkuat paru-paru. Beberapa herbalis memanfaatkan seluruh bagian margisa untuk digunakan sebagai obat dan berkhasiat sebagai anti radang, penenang atau sedatif, peluru kencing atau diuretik, serta bersifat membersihkan panas dan racun.